Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, siang ini saya kembali mencari jamur. Oh iya, buat teman-teman yang subscribe channel saya, yang like video saya dan menonton video saya hingga selesai, saya doakan semoga kalian dimudahkan dalam mencari uang yang halal, dimudahkan dari segala urusan, dan yang sakit semoga secepatnya sehat. Amin. Baik teman-teman, saya langsung mulai saja ya. Mudah-mudahan siang ini saya dapat jamur. Saya kesiangan teman-teman, jadi siang hari teman-teman saya nyarinya. Nah ini dia teman-teman, saya menemukan jamur. Ini jenis jamur padi teman-teman. Loh kok kayaknya ada bekas ngambil ya. Ya kali ini diambil oleh orang. Oke teman-teman, saya congkel ya. Nah ini dia teman-teman jamurnya. Wah masih segar. Oke teman-teman, saya lanjut nyari lagi ya. Ini ada jamur ya di batang singkong. Tapi saya nggak tahu ini jamur apa ya. Apakah bisa dikonsumsi atau tidak? Saya tidak tahu teman-teman. Tapi bawahnya warna hitam teman-teman ya tuh. Kayaknya ini jamur beracun teman-teman. Burung yang kemarin ada di sana teman-teman itu. Itu burungnya lumayan besar, tapi dia suka berjalan di tanah. Di jambulnya itu kuning, bergaris kuning dua. Apa jangan-jangan ngasih tahu jamur lagi ya? Oke, kita kesini teman-teman. Kemarin ada di sini dapat ya. Tapi sekarang nggak ada. Mata itu harus jeli teman-teman. Tidak boleh ini. Soalnya suka kelihatan. Ini teman-teman tuh kan kata saya juga apa? Nih. Iya kan? Mata itu harus jeli. Tuh, ya. Ini kemarin teman-teman kayaknya semalam. Tuh sudah busuk. Udah busuk kayaknya. Iya. Oke teman-teman, lanjut lagi dah. Kita ke sini teman-teman. Kemarin saya di sini teman-teman nih berteduh waktu hujan di sini lokasinya nih. Nah, ini teman-teman jamur ini. Wow. Yalah. Ini teman-teman. Oke, sekarang saya bawa ini teman-teman, bawa tripod habis dibetulin. Oke teman-teman, saya congkel ya. Lumayan panjang nih. Nah, patah teman-teman, nggak apa-apa. Tuh. Wah mantap teman-teman, ini jamurnya mulus sampai ke bawah-bawah. Woo! Oke mantap. Jadi jamur barat itu suka tumbuh dekat rumah-rumah warga teman-teman. Memang tidak semuanya ya, tapi kebanyakan tuh tumbuh tuh dekat rumah warga. Nah teman-teman, saya berada di spot baru ya. Ini saya baru kesini teman-teman ya. Ini ada rumah-rumah warga di sini. Saya mau ke kebun ini ya. Siapa tahu di sini ada jamur ya. Biasanya kalau dekat rumah-rumah warga suka ada teman-teman. Cuman kita nyarinya harus hati-hati, tidak boleh cepat-cepat, suka nggak kelihatan teman-teman. Nah ini kan teman-teman. Woo! Ya kan, kita harus hati-hati teman-teman nyarinya. Ini dalam teman-teman.
ya udah busuk teman-teman. Nggak bisa lagi di konsumsi ini mah udah busuk. Nah, buang aja. Belakang rumah warga ada jamur ya. Cuman ini kecil, udah pada habis. Seperti ini teman-teman jamurnya. Ini mah sudah tidak layak lagi nih, udah jadi fosil. Tuh, hancur. Di sini biasanya suka ada teman-temannya. Itu teman-teman, ya Allah. Ini gak kelihatan tadi ya. Tadi saya ke sana teman-teman, tapi gak kelihatan ada di sini. Ini teman-teman. Wow. Wah, ini ibu dan anak kayaknya teman-teman. Oh, mantap ya. Oke teman-teman. Saya congkel dulu. Nah, ini dia teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, lanjut. Sekarang saya berada di spot yang kemarin. Di sini ada rumah-rumah ya. Dan saya akan coba ke sini. Siapa tahu saya mendapatkannya. Wah, itu dia teman-teman tuh. Alhamdulillah teman-teman. Wah, ini teman-teman. Udah lapuk, udah busuk. Kita cek batangnya ya. Tapi batangnya masih bagus, teman-teman. Oke lah, kita bawa aja. Ini batangnya masih bagus. Kemarin saya dapat di sini, teman-teman. Sekarang saya akan coba ke sini, teman-teman ya. Saya yakin di sekitaran sini ini ada jamur teman-teman, cuman belum kelihatan aja. Tadi saya pulang dulu ke rumah, terus minum, terus pakai jaket teman-teman, soalnya banyak nyamuk. Ini bukan teman, saya ini menemukan tanaman hias ya, kayaknya iya. Tanaman ini biasanya suka dicari oleh orang-orang loh. Bener. Saya bawa aja ah. Ini di kebun ini kok. Oke teman-teman, saya bawa. Teman-teman, sekarang saya ada di tepi jurang ya. Tapi bukan jurang yang biasa ya. Ini jurang yang baru. Ini sudah jauh banget dari rumah saya teman-teman. Saya kalau mancing jalannya ke sini. Tapi sudah lama itu gak kesini lagi. Tuh teman-teman, tuh itu jamur tuh, jamur barat bukan ya? Oh bukan, itu mah jamur beracun. Ini warnanya hitam di belakangnya. Nah teman-teman, ini ada rumah warga ya. Rumah warga ini ada di tepi jurang teman-teman. Oke teman-teman, saya mudun ke sini. Siapa tahu di sini saya menemukan jamur. Dulu saya pernah melihat jamur di sini teman-teman. Dulu tapi sekarang nggak ada kayaknya ya. Ya nggak ada. Tuh. Itu banyak sekali bebeknya. Dan ini ada kandang kambing. Yang kemarin saya nemu jamur di sana ya tergeletak. Capek teman-teman, habis nanjak. Nah, kemarin ada jamur di sini. Kita ke jalan dulu teman-teman. Teman-teman, ini bekasnya loh, bekas jamur. Saya kalah cepat.
Teman tuh. Tuh matanya dua warna. Takut. Ya. Madang-madang aja. Saya udah kembali lagi ke tempat awal, teman-teman lah. Enggak ada jamur di sana. Teman-teman, saya nanam dulu ini ya. Tanaman talas. Ini tanaman talas hias, teman-teman. Oke. Banyak tuh saya punya tuh. Ada yang merah, ada yang belang, ada yang hijau ya, macam-macam. Ada yang hitam juga, ada talas hitam. Ini baru nanam nih, teman-teman. Oke. Kita lanjut cari jamur lagi. Nah, teman-teman, karena kemarin saya pernah ketemu ular ya. Maka sekarang saya pakai sepatu, teman-teman. Ini sepatu karet. Nah, ini dia, teman-teman. Ini jamur padi namanya, teman-teman. Tuh. Oke, teman-teman, saya congkel dulu. Lumayan, teman-teman. Lanjut. Penasaran dengan burung itu, teman-teman. Tuh, burungnya tuh, teman-teman, tuh. Tuh, teman-teman, tuh. Mana? Nggak kelihatan ya? Tuh, teman-teman, tuh. Mana sih? Tuh, kelihatan nggak, teman-teman? Tuh. Itu kayak ayam, teman-teman. Jambulnya kuning. Burung apa ya? Tuh. Lengkap burungnya. Ayo, itu dia. Tewak. Uruh. Oh, hibur. Nah, teman-teman. Jadi sekarang itu sedang mendekati musim kemarau. Jadi nyari jamurnya sekarang sedikit sulit, teman-teman ya. Karena kemarin aja udah 2 hari. Udah 1 hari ngehujan. Dan ini saya dapatnya segini, teman-teman. Mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.